Fajar tak bisa menahan amarahnya lagi. Fajar mengatakan kalau seharusnya yang berdansa mesra di situ adalah ia dan istrinya, bukanlah Dewa dan Nana. Fajar pun membengkokkan sebuah garpu karena merasa geram melihat Dewa dan Nana berdansa mesra. Melihat kelakuan Fajar, sekarang Dewa semakin yakin kalau Fajar ingin merebut Nana darinya dan ingin menghancurkan rumah tangga ia dan Nana. Bagaimanakah sikap Dewa ke depannya dan apakah yang akan dilakukannya terhadap Fajar? Penasaran dengan kelengkapan ceritanya? Saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri di SCTV. Dan Mimin akan update terus info terbarunya di sini. Terima kasih.